Untuk untuk langsung melepasnya, teman-teman harus melepas ini dulu ya di tangkainya ini. Caranya adalah ada tombolnya di sini, disogok sama di ini, ditekan sama obeng ya, biar nanti kancingannya ini dia keluar. Nah, ini di sini sudah ada soket kabelnya. Kemudian langkah yang kedua adalah membuka bagian belakang ini. Ini ada murnya banyak ini ya, katanya. Setelah terlepas seperti ini, nanti teman-teman ketemu kabel ini, nanti ada kabel-kabel ada baut juga yang di sini. Nah, nanti ini dilepas, tapi sebelumnya harus melepas yang atas dulu. Atas dulu itu yang bagian atas ini bisa dicongkel ya, teman-teman. Di bagian ini seperti ini ya. Ada empat coaan ya yang harus dilepas seperti ini dulu. Ada soketnya, hati-hati ya. Jangan langsung ditarik ya, soketnya ada soketnya. Kemudian setelah itu untuk melepas yang ini diputer ya ke arah ke kiri. Setelah ke arah ke kiri, baru nanti ketemu bautnya. Di sini ada empat. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, baru nanti bisa ditarik. Coba dulu. Setelah baut keempatnya dilepas, nanti tinggal angkat sini aja. Baru nanti ketemu di sini ada bautnya juga. Ini sini tinggal narik sini. Ini bisa dilepas. Dilepas seperti ini, baru nanti ada baut di sini ya. Di baliknya baterai ini nanti ada baut 4 juga. Lepas, kemudian di sini dilepas. Selanjutnya baut yang di sini juga ada ya, nanti dilepas semuanya. Tapi yang intinya itu ada di sini teman. Yang susah untuk melepasnya, untuk tahu caranya ya itu tadi saya sharingnya ke teman-teman ya. Setelah kelepas semuanya. Dan yang terakhir nanti ya, tinggal melepas bautnya ini juga ya, ada 4, 5 seperti yang di sini. Dan narik nanti keluar, bisa ditarik ke depan ininya. Nah, cover dinamonya yang ada di dalam ini. Ini sudah saya pasang kembali, dinamonya itu ada di dalam sana ya teman-teman. Jadi kabelnya lewat sini. Ini bisa salah satu penyebabnya ya teman-teman, di plastiknya itu pecah sehingga udaranya keluar dari sini ya, jadi istilahnya ngawos ya, ngawos di ininya, penyedotnya, vakumnya. Ini harus diganti dulu. Sudah saya siapkan yang baru ini, kemudian nanti akan saya pakai silen ya untuk ini menambal lubang ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba, sukses selalu, lancar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.